Selamat datang kembali di channel kami yang memuat konten pendidikan, seni, dan budaya. Ayo ikuti terus channel ini agar mendapatkan info-info seputar pendidikan, seni, dan budaya. Kali ini kita akan belajar melukis atau menggambar terung. Kita ikuti prosesnya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ayo kita mulai. Nah, mula-mula kita buat dari pensil terlebih dahulu. Nah, kemudian kita sketch yang benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari si daunnya ini terung ya. Setelah itu kita warnai. Warnanya pilih sesuai dengan yang ada. Ini krayon sudah tersedia. Cocokkan warna yang cocok dengan buah terung itu. Nah, kemudian di bagian dalamnya kita sisakan sedikit putih ya. Nah, nanti kita isi warna putih. Ini memberikan efek cahaya agar warna lebih hidup ya, nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, sama kita, kalau tidak salah ini purple ya, kita pilih terung yang berwarna seperti ini. Bisa juga lebih agak tua sedikit, tidak masalah. Nah, kemudian kita buat yang satu lagi, terus seperti ini, sama juga seperti yang tadi ya. Kita isi warna di dalamnya supaya tidak sama, ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap. Nah, kita pilih, kita carikan warna-warna apa seperti itu ya. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan buah terung yang warna di dalam di tengahnya itu agak kelihatan putih, lebih putih daripada di bagian tepinya. Karena apa? Karena itu efek cahaya. Nah, kita teruskan. Kita teruskan lagi. Terus, nah, ini sampai rata, jangan sampai ada putih ya, jangan sampai ada yang putih. Kita harus gosok-gosok yang rata. Nah, terus kita tulis apa, kita sekarang buat batangnya atau daun seperti ini. Nah, di dalamnya gelap, di bagian-bagian pinggirnya kelihatan ya, ada yang agak terang, dan warna daunnya tentu tidak sama, ada yang agak kehijau-hijauan. Nah, untuk lebih jelasnya di bagian tepinya, sebenarnya pensil 4B yang bagus, karena ini biar agak tegas sedikit, kita gunakan spidol, tapi kurang pas ya. Kadang-kadang kalau spidol itu bisa, misalnya istilahnya lorbor begitu, agak kurang bagus ya. Kita coba tutup dulu bagian pinggirnya biar tegas gitu. Nah, kita coba-coba saja dulu ya. Terus bagian tepi-tepinya juga kurang lebih seperti ini. Daun terung itu tidak runcing dia, sesungguhnya tumpul ya. Tapi bagaimana caranya agar bisa kita mengikuti pola-pola daun secara alami? Kita gosok-gosokkan tadi dengan warna yang sesuai dengan, tentunya tidak dengan satu warna. Di sini warna dikombinasikan. Terus, nah ini tangkainya. Kemudian kita isi
kasih putih sedikit biar kelihatan. Terus, nah kita gosok-gosok lagi. Seperti itu, kita lanjut. Ya, akhirnya seperti ini bentuknya. Ya, perhatikan pewarnaannya. Kita bisa ulang-ulang lagi ya. Kalau kita belum pas, puas, cari warna yang sama. Kita bisa gosok-gosokkan lagi sampai akhirnya yang paling mendekati. Yang jelas di dalamnya dicampur warnanya dengan warna yang tadi. Jadi dia lebih terang di bagian dalamnya agar kelihatan ini menonjol begitu. Nah, sudah hampir ya. Nah, ini kita ulang-ulangi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Daunnya bisa dirubah lagi. Mungkin saja kalau mau membuat daun yang robek-robek, yang bolong-bolong juga bisa. Nah, seperti itu. Kita kosok-kosok, kita lihat lagi. Cocok-cocokkan saja warnanya. Ya. Kita masih kok banyak di krayon ini banyak jenis pilihan warnanya. Nah, mana yang kira-kira warnanya lebih agak kurang cahaya, ya lebih hitam atau lebih gelap, itu dark istilahnya. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya tentu beda dengan di bagian dalamnya. Kemudian seratnya juga kita perhatikan, boleh isi hitam dikit seolah-olah ada bintik-bintik ya, karena kalau daun terung itu kan biasa dicari ulat gitu. Nah, ada warnanya. Silahkan berkreasi. Kita bisa memilih warna yang kita sukai. Nah, demikian untuk untuk inti daripada buah terung. Tentu bukan itu. Nah, kemudian kita isi warna latar belakang atau backgroundnya seperti biasa, agar warna background tidak menyebabkan buah terung ini kelihatan tidak jelas nanti, malah sebaliknya. Ini kita buat warnanya supaya menonjol, kita pilih background yang terang karena terung warnanya gelap, supaya berlawanan, supaya nampak dia. Kita hati-hati, ini jangan sampai kena ya. Nah, seperti ini kita perlu sempurnakan lagi. Ini khusus untuk adik-adik misalnya di kelas bawah, kelas TK 1, 2, 3. Bagaimana kita bisa mengajarkannya. Nah, seperti ini warnanya. Nah, ini kelihatan daunnya, tekstur daunnya itu tidak utuh ya. Ada yang lubang-lubang, ada yang warna kuning. Memperlihatkan supaya alami. Ya, demikian. Terima kasih telah menontonnya.